Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 1741 Kemudian Daniel Bastian bangkit dan berjalan keluar. Bagaimana kabarmu? Sosok Yuan Simo muncul di depannya dan berbicara. Aku baik-baik saja, seperti yang dikatakan Daniel Bastian, dia melihat lelaki tua itu di nirvana dan berjalan mendekat. Senior, bagaimana cedera Din Daniel Bastian bertanya. Kakakku terluka parah kali ini dan dia telah melukai yayasannya. Meskipun kamu mendapat bantuan ramuan kerajaanmu, aku khawatir tidak mungkin pulih sepenuhnya untuk sementara waktu. Tidak ada yang salah dengan menjalani hidupnya. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Orang tua di Nirvana berbicara, "Itu bagus," kata Daniel Bastian sedikit lega. Namun, aku tidak menyangka bahwa tuanmu ternyata adalah tuan agung dari Sekte Alkimia, senior Bastian Yunzi, generasi ahli alkimia. Pantas saja aku menerimamu sebagai magang sebelumnya. Kamu menolak, ternyata kamu memiliki guru yang begitu kuat. Saya masih berpikir untuk menerima Anda sebagai murid itu benar-benar memalukan. Orang tua di Nirvana memandang Daniel Bastian dengan sedikit malu. "Tidak apa-apa, senior, tidak apa-apa." Daniel Bastian menggelengkan kepalanya. "Kakak Bastian, kakak Bastian." Pada saat ini, dua panggilan ramah terdengar, dan sosok Liu Xuan'er dan Yeti Zian muncul di sini, dan mereka berdua memandang Daniel Bastian dengan prihatin. Ngomong-ngomong, di mana Zitong? Kenapa aku tidak melihatnya? Daniel Bastian tiba-tiba berkata, sangat aneh bahwa dia tidak melihat gadis kecil Li Zitong selama ini. Aku baru saja akan memberitahumu ini. Ketika kamu ditangkap sebelumnya, anggota keluarga Zitong datang dan memukul balik Zitong. Yeti Zian berbicara. Oh, itu dia. Daniel Bastian mengangguk. Tapi kakak Bastian, kamu pasti tidak tahu apa identitas Zitong. Kata Yeti Zian lagi. Kamu tahu? Daniel Bastian menatap Yeti Zian. Zitong memberitahuku sebelum dia pergi bahwa dia ternyata adalah putri penguasa kerajaan Ventian Belantara Selatan, putri kerajaan Ventian. Yeti Zian berbicara. Putri kerajaan Ventian, saya mengatakan bahwa dia memiliki status yang tidak biasa, tetapi saya tidak berharap menjadi seorang putri. Senyum muncul di sudut mulut Daniel Bastian. Tuan, saya minta maaf. Saat ini, Yun Tian Bastian menghampiri Daniel Bastian dan berkata, "Apa yang kamu katakan, maaf padaku?" Daniel Bastian menatap Yun Tian Bastian dengan heran. "Itu semua karena aku. Kalau tidak, guru tidak akan." "Oke, masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Kamu tidak perlu terlalu banyak berpikir." Saat Yuntian Bastian membuka mulutnya, Daniel Bastian berbicara langsung. Boom. Pada saat ini, seluruh kota Fengyun tiba-tiba mengeluarkan raungan keras, dan seluruh kota Fengyun tampak bergetar untuk beberapa saat, dan di lokasi istana kekaisaran kota Fengyun, cahaya menyilaukan naik ke langit. Apa yang terjadi? Daniel Bastian tertegun sejenak, sedikit bingung. Tidak, mungkin kamar rahasia Feng Yun dibuka oleh Feng Senyu. Sosok Mika muncul, dan berkata dengan ekspresi yang sangat serius. Kamar rahasia Feng Yun telah dibuka? Apakah dia mendapatkan setengah dari liontin giokmu? Ekspresi Daniel Bastian membeku, dan matanya tiba-tiba beralih ke Yuntian Bastian, yang mengangguk tak berdaya. Setelah Yuntian Bastian dibawa ke istana, Feng Senyu mendapatkan setengah dari liontin giok yang dikenakannya. "Guru, apa yang harus kita lakukan sekarang? Biarkan orang itu, Feng Senyu, mendapatkan harta itu di ruang rahasia Feng Yun," kata Yuntian Bastian dengan sedikit keengganan. Mata Daniel Bastian berkedip, dan dia tiba-tiba meludah, masih ada kesempatan. "Guru, apalagi yang bisa Anda lakukan?" Yun Tian Bastian memandang Daniel Bastian dan bertanya. Menyelinap ke istana dan masuk ke ruang rahasia badai. Kata Daniel Bastian dengan suara yang dalam. Apakah kamu gila? Saat ini, orang-orang dari keluarga kerajaan menangkapmu di mana-mana, dan kamu masih ingin menyelinap ke istana. Bukankah kamu menjebak dirimu sendiri dan mencari kematianmu sendiri? Wajah Yuan Zimo berubah saat dia mendengar kata-kata Daniel Bastian, dan dia buru-buru berkata, "Ya, Tuan, ini terlalu berbahaya. Lupakan saja." Yun Tian Bastian juga berkata dengan tergesa-gesa, "Tidak, aku akan tetap mencobanya." Daniel Bastian berkata dengan suara yang dalam. Zi Jingyuan di kamar Feng Yun memiliki pengaruh besar dalam meningkatkan kekuatannya, dia tidak boleh menyerah begitu saja. Sekarang dia tidak dapat melepaskan kesempatan untuk meningkatkan kekuatannya, dia hanya memiliki 10 tahun, dan dalam 10 tahun untuk mencapai titik di mana dia dapat bersaing dengan Feng Wuya, dia setidaknya harus memiliki kekuatan alam dominan. Butuh 10 tahun untuk menerobos dari alam roh ke alam dominan, beberapa orang mungkin mengira Daniel Bastian gila, tapi dia harus melakukannya. Bukan untuk hal lain, hanya untuk tuannya Bastian Yunzi, dia harus melakukannya, dia tidak boleh mengecewakan tuannya, jadi dia harus pergi ke kamar rahasia Feng Yun, dan dia juga harus pergi ke sumber kristal ungu di dalam. Bisakah kamu membantuku memikirkan cara untuk membawaku ke istana ini? Daniel Bastian memandang Yuan Simo dan berkata, "Ini, apakah kamu yakin ingin melakukan ini? Kamu punya jalan keluar yang sempit kali ini." Yuan Simo berkata tanpa sadar, "Saya harus pergi dan saya percaya saya tidak akan berumur pendek." Daniel Bastian berbicara dengan tegas, "Oke." Yuan Simo mengangguk. "Tuan, biarkan aku pergi bersamamu. Tuan muda, aku akan pergi bersamamu." Yun Tian Bastian, Zhang Long, dan yang lainnya berkata satu demi satu, "Tidak, muda ditemukan ketika ada terlalu banyak orang. Aku bisa pergi sendiri dengan Bastian Siu-siu. Kamu tunggu di sini untuk beritaku, dan aku akan kembali dengan selamat." Kata Daniel Bastian, 10 menit kemudian sebuah kereta perlahan melaju menuju istana dan langsung memasuki istana setelah beberapa pertanyaan. Pada saat ini, seorang pria dan seekor binatang buas sedang berbaring di bawah pangkalan kereta, berpegangan pada pangkalan kereta Daniel Bastian dan Bastian Siusiu -Siu yang telah mengkonfirmasi memasuki istana. Daniel Bastian langsung membawa Bastian siu-siu keluar dari kereta, dan kemudian menemukan tempat untuk bersembunyi. Daniel Bastian menggunakan matanya yang tembus pandang untuk mencari, dan segera menemukan bahwa pintu masuk kamar rahasia Feng Yun terletak di bebatuan di Taman Kekaisaran Istana Kekaisaran. Namun, ada banyak penjaga di jalan ini, dan begitu ditemukan akan sangat sulit untuk memasuki tempat padat penduduk ini. Setelah memikirkannya sebentar, Daniel Bastian menemukan solusinya. Dia langsung menemukan kesempatan untuk melumpuhkan seorang penjaga, berganti pakaian, dan berpura-pura menjadi penjaga istana, dan menuju ke taman kekaisaran. Mengenakan pakaian ini tidak banyak orang yang memperhatikan perbedaan pada Daniel Bastian, bahkan jika ada, mereka dibunuh secara langsung dan tegas oleh Daniel Bastian, lalu membakar tubuhnya untuk menghapus jejaknya. Segera dia datang ke Taman Kekaisaran, dan langsung berlari ke bebatuan pada saat ini. Ada empat orang kuat di tingkat ketujuh alam jiwa yang menjaga bebatuan. Bastian Siusiu, -Siu, Aku serahkan padamu. Daniel Bastian menepuk Bastian Siusiu -siu dan berbicara, dan segera Bastian Siusiu -siu melompat keluar. Tetapi Bastian Siusiu -siu baru saja menyentuh keempat orang itu, dan keempatnya jatuh ke tanah. Bab 1742 Eh, sudah mati? Melihat pemandangan ini, mata Daniel Bastian menyipit, Baru kemudian dia menyadari bahwa keempat orang ini telah lama meninggal, tetapi mereka sengaja diatur di sini agar orang tidak menyadari bahwa mereka sudah mati. Sepertinya, selain keluarga kerajaan, masih ada orang yang mengincar tempat badai ini. Daniel Bastian bergumam pada dirinya sendiri, rupanya setelah Feng senyum membuka ruang rahasia, seseorang membunuh keempat penjaga itu dan memasukinya. Daniel Bastian juga membawa Bastian siu-siu ke bebatuan tanpa ragu-ragu, menemukan jalan rahasia, memasukinya, dan sekarang ada dua kelompok orang di dalam, jika dia terlambat, hal-hal baik akan dirampok sejak lama. Melewati jalan rahasia, Daniel Bastian menemukan bahwa sebuah pintu telah dibuka, dengan dua liontin batu giok Fengyun menempel di sana. Tetapi pada saat ini, Terdengar suara pertempuran sengit dari dalam. Daniel Bastian melirik dan menemukan bahwa seseorang sedang bertarung di ruang rahasia ini. Kedua belah pihak dalam pertempuran ini adalah Feng Senyu dan seorang lelaki tua berjubah hitam. Keduanya adalah eksistensi alam Nirvana, kekuatan mereka sangat kuat. Kemudian, Daniel Bastian memindai lagi dengan mata perspektifnya dan menemukan bahwa ada banyak harta senjata, latihan, ramuan, pil, batu roh, dan kristal roh di ruang rahasia ini. Ada juga tumbukan kristal heksagonal yang memancarkan lingkaran ungu, yang merupakan sumber batu kecubung yang lahir dalam 10.000 tahun itu, dan juga merupakan keberadaan paling berharga di antara harta karun ini. Namun, Daniel Bastian tidak bergegas masuk secara langsung. Jika dia menyerbu saat ini, dia benar-benar menjadi sasaran hidup. Pada saat itu, kedua pembangkit tenaga listrik tingkat nirvana ini harus menyerangnya, dan dia pasti akan mati. Tidak tersisa kecuali jika api teratai pembersih dunia di tubuhnya muncul kembali. Tetapi Daniel Bastian tidak berani mempercayakan hidupnya pada api langit yang tidak dapat diandalkan ini, jadi dia hanya bisa menunggu, menunggu mereka berdua kehilangan keduanya. Dari nelayan. Bum bum bum. Feng Senyu dan lelaki tua berjubah hitam itu memulai serangkaian pertempuran yang sangat sengit dan riak energi tak berujung tersapu ke segala arah. Bum. Setelah ratusan gerakan, keduanya menyerang dengan seluruh kekuatan mereka, dan setelah raungan memekakkan telinga, Feng Senyu dan lelaki tua berjubah hitam itu terbang terbalik satu demi satu, menabrak dinding. Tubuh mereka meluncur langsung ke tanah, keduanya memuntahkan seteguk darah, dan wajah mereka pucat. Jelas keduanya menderita luka dalam yang sangat serius. Siapa kamu? Beraninya kamu masuk tanpa izin ke area terlarang di istanaku. Feng senyum, menatap pria tua berbaju hitam itu, dan berkata, "Kamu tidak perlu tahu siapa aku. Aku hanya ingin satu hal di dalamnya." Pria tua berjubah hitam itu berkata dengan dingin, "Jangan pikirkan itu. Semua harta di dalamnya adalah keluarga kerajaanku. Bagaimana kamu bisa membiarkan orang luar merebutnya?" Feng senyum meludah dengan wajah keras. Kalau begitu jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Pria tua berbaju hitam itu mencibir dengan dingin, dan menggerakkan tangannya, cetakan telapak tangan hitam terkondensasi, dan tekanan mengerikan untuk menghancurkan dunia tersapu. Uh! Feng Senyu juga berteriak dingin, dan melambaikan tangannya, badai tornado besar terbentuk, Memancarkan kekuatan untuk menghancurkan segalanya. Boom, kedua orang ini menampilkan serangan keterampilan bela diri terkuat dan langsung bertabrakan, mengeluarkan energi yang menakutkan. Tetapi kedua orang ini mengendalikan riak energi dengan sangat baik dan tidak membiarkannya menyebar. Jika tidak, semua harta di ruang rahasia akan menderita dan hancur. Yang tentunya bukan hasil yang ingin mereka lihat. Satu pukulan setelah itu, keduanya terbang lagi. Kali ini, kedua tubuh mereka terluka parah, darah menyembur keluar dari mulut mereka, dan mereka jatuh ke tanah, tidak bisa bergerak. Sekarang, Daniel Bastian langsung memanfaatkan kesempatan ini dan bergegas masuk seperti kilat. Begitu dia datang ke ruang rahasia, Daniel Bastian melambaikan tangannya dan memasukkan semua harta di ruang rahasia ke dalam cincin surah. Secepat embusan angin menyapu daun-daun yang berguguran, bagaimana dia bisa begitu bersih? Dapat diungkapkan, Daniel Bastian adalah kamu. Pada saat ini, Feng senyum melihat Daniel Bastian bergegas masuk untuk merebut harta karun itu. Ekspresinya berubah. Dan dia berteriak dengan marah, "Kamu bermain perlahan! Aku akan dengan enggan menerima harta ini!" Daniel Bastian berkata dengan ringan, "Anak sialan, jika kamu tidak ingin mati, cepat keluarkan semua itu, atau aku akan membuat hidupmu lebih buruk dari kematian!" Pria tua berbaju hitam menatap Daniel Bastian dengan mata dingin dan berteriak dengan kejam. Tidak ada alasan untuk memuntahkan apa yang ada di mulutmu, kata Daniel Bastian, tidak setuju dan langsung mengambil semua barang di ruang rahasia ini ke dalam tasnya. Kalau begitu, kamu pergi mati. Pada saat ini, mata lelaki tua berjubah hitam itu terpaku, dan dia mengaktifkan kekuatan roh yang menakutkan untuk menyerang Daniel Bastian. Tidak, bagaimana aku melupakan ini? Wajah Daniel Bastian berubah. Dia lupa bahwa meskipun kedua orang ini terluka secara fisik, jiwa mereka tidak terluka, dan mereka masih bisa mengerahkan kekuatan jiwa mereka untuk menyerang. Boom! Segera, kekuatan jiwa yang menakutkan dari lelaki tua berjubah hitam itu menyerang Daniel Bastian, langsung masuk ke pikiran Daniel Bastian, dan bergegas menuju jiwa bintang limanya. Boom. Pada saat ini, peta langit berbintang misterius muncul lagi di belakang Daniel Bastian, lima bintang langsung muncul di peta langit berbintang, dan lima sinar cahaya ditembakkan dan masuk ke otak Daniel Bastian untuk melawan kekuatan jiwa yang menakutkan. PFFT Namun, meskipun kekuatan jiwa dilawan, jiwa bintang lima Daniel Bastian masih terpengaruh, Seteguk darah dimuntahkan dan seluruh orang terbang langsung ke belakang, menabrak dinding superior ruang rahasia. Segera dengan ledakan, sebuah jalan rahasia muncul di dinding dan Daniel Bastian jatuh dan jalan rahasia itu menghilang dalam sekejap. Melihat ini, wajah Feng Zhenyu dan lelaki tua berjubah hitam itu berubah dan keduanya dengan cepat mengambil ramuan itu untuk memulihkan kekuatan mereka sendiri. Kemudian mereka pergi ke tempat jalan rahasia itu muncul dan meraba-rabanya, tetapi jalan rahasia itu tidak muncul. Keduanya bahkan menggunakan indera spiritual mereka untuk mencari, tetapi mereka tetap tidak menemukan apapun. Sejenak, wajah mereka berdua menjadi hijau, mereka berjuang keras, tetapi pada akhirnya semua harta diambil oleh seorang pria dari alam roh. Ini benar-benar belalang yang menangkap jangkrik dan oriole di belakang, tapi saat ini Daniel Bastian jatuh ke lorong gelap ini dan jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk, wajahnya pucat, dan dia memuntahkan seteguk darah lagi. Setelah setengah suara, Daniel Bastian bangkit dari tanah merasa bahwa jiwa bintang limanya agak lelah dan hancur, jika peta langit berbintang tidak bergerak tepat waktu kali ini, dia mungkin telah kehilangan jiwanya. Duduk bersila di tanah, Daniel Bastian dengan cepat mengeluarkan batu jiwa untuk menyerapnya, sementara Bastian siu-siu tetap diam di samping. Beberapa jam berlalu, Daniel Bastian menyerap lusinan batu jiwa, dan jiwa bintang lima di benaknya dipulihkan menjadi normal, dan dia merasa lega. Kali ini sangat berbahaya, tetapi peta bintang ini sangat kuat. Bahkan kekuatan jiwa pun dapat melawannya. Bab 1743, tempat apa ini? Daniel Bastian melihat ke daerah sekitarnya dengan ekspresi bingung. Dia tidak menyangka akan ada alam semesta lain di bawah ruang rahasia Feng Yun ini. Untungnya, ada alam semesta lain di sini. Kalau tidak, dia mungkin mati di tangan Feng Senyu dan pria tua berjubah hitam. Daniel Bastian bangkit dan menyapu ke depan dengan mata perspektifnya. Dia menemukan ruang rahasia baru di depannya. Daniel Bastian langsung mendorong membuka pintu batu dan masuk hanya untuk menemukan bahwa ada dua peti mati di dalamnya. Ini Melihat kedua peti mati itu, warna aneh melintas di mata Daniel Bastian dan dia mengamati dengan rasa ingin tahu dengan mata tembus pandangnya dan menemukan bahwa salah satu peti mati itu kosong, sementara peti mati lainnya berisi satu set kerangka. Ada kata-kata yang terukir di bagian depan peti mati ini. Peti mati kosong memiliki kata-kata Yunfei yang tertulis di atasnya, dan peti mati dengan kerangka memiliki kata-kata Feng sentian tertulis di atasnya. Mungkinkah ini peti mati leluhur keluarga Feng dan keluarga Yun? Daniel Bastian tiba-tiba menebak bahwa ruang rahasia ini dibangun oleh nenek moyang kedua keluarga ini, dan kemungkinan besar nama di peti mati adalah kedua orang ini. Kumpulan tulang itu seharusnya milik leluhur keluarga Feng, tetapi peti mati leluhur keluarga Yun kosong dan tidak ada mayat leluhur keluarga Yun. Mungkinkah leluhur keluarga Yun belum mati? Daniel Bastian tidak bisa tidak menebak. Nenek moyang keluarga Yun ini telah mencapai alam dominator. Begitu dia melangkah ke alam dominator, dia akan memiliki umur 10.000 tahun. Wajar jika dia tidak mati, kata Longgan. Jika leluhur keluarga Yun tidak mati, mengapa keluarga Yun tidak muncul saat mereka semua seperti ini? Daniel Bastian bingung. Jelas pihak lain tidak ada di Kerajaan Yun. Longgan berbicara, "Ini slip giok." Mata Daniel Bastian tiba-tiba melihat batu giok tergelincir di peti mati leluhur keluarga Yun. Daniel Bastian mengambilnya dan melihatnya dan langsung mendorong kekuatan jiwa ke dalam batu giok itu. Latihan tingkat dewa. Daniel Bastian tiba-tiba berseru, "Slip giok ini sebenarnya merekam satu set kungfu tingkat dewa yang merupakan tingkat kungfu tertinggi." Dan saat ini sulit untuk melihat kungfu tingkat suci kuno, kungfu tingkat dewa. Bahkan lebih legendaris. Tanpa diduga, Slip Giok ini sebenarnya merekam satu set latihan tingkat dewa, dan perangkat latihan tingkat dewa ini ditinggalkan oleh Yun Fei Yang, leluhur keluarga Yun. Terlebih lagi, apa yang dia latih di awal adalah rangkaian latihan tingkat dewa ini, dan rangkaian latihan ini hanya cocok untuk mereka yang memiliki tubuh pembuluh darah bela diri. Sepertinya ini disiapkan untuk Tian Bastian. Daniel Bastian diam-diam berpikir bahwa dengan keterampilan tingkat dewa ini, kecepatan kultivasi Yun Tian Bastian akan mencapai seribu mil sehari. Namun, Daniel Bastian juga mempelajari informasi penting dari slip giok ini. Isi dari pesan ini adalah bahwa latihan tingkat dewa ini diperoleh Yun Fei Yang di Gua Leluhur Saturn Desolation. Nenek moyang dari hutan belantara selatan, keberadaan paling kuat di hutan belantara selatan 100.000 tahun yang lalu, dikenal sebagai nenek moyang dari hutan belantara selatan, melintasi dunia kuno, mengalahkan kekuatan super kuno yang tak terhitung jumlahnya, dan dikenal sebagai yang terkuat di dunia kuno salah satu dari mereka Dikatakan bahwa kekuatan tubuh telah mencapai tingkat master tertinggi dan bahkan mungkin mencapai tingkat gelar master yang merupakan tingkat penguasaan ke-9 yang legendaris tetapi belum ada yang mengkonfirmasi hal ini Pada awalnya nenek moyang Nanhuang membangun sebuah gua besar di wilayah Nanhuang dan memasukkan semua harta yang dia dapatkan dalam hidupnya ke dalam gua ini. Di antara harta tersebut adalah senjata misterius dan kuat, latihan, pil penentang surga, dan berbagai lainnya. Harta karun singkatnya, salah satu dari hal-hal di dalamnya cukup untuk membuat seorang prajurit mencapai tingkat kekuatan yang sangat tinggi, dan setelah beberapa ratus tahun, leluhur wilderness selatan menghilang atau mati. Meninggal dan gua yang dibangunnya juga menghilang. Namun, konon gua ini akan muncul setiap 10.000 tahun dan akan dibuka selama seminggu dan pada minggu ini, para pejuang dari semua sisi akan memasukinya untuk merebut harta karun di dalamnya. Gua telah dibuka 9 kali sejak sekarang dan setiap kali dibuka, itu akan menjadi pertumpahan darah. Seluruh Wilderness Selatan akan kacau balau. Cari semua jenis harta karun di dalam gua. Yun Fei Yang, leluhur keluarga Yun, memasuki gua leluhur Saturn Desolation 10.000 tahun yang lalu. Keahlian tingkat dewa ini diperoleh di dalamnya, dan itu juga karena dia memasuki gua leluhur Saturn Desolation saat itu sehingga dia cukup beruntung untuk menerobos ke dunia master. Aku tidak berharap hal seperti itu terjadi. Setelah membaca informasi tersebut, Daniel Bastian tampak takjub dan tidak pernah menyangka bahwa ada tanah harta karun di hutan belantara selatan. Nenek moyang dari wilderness selatan, nama ini benar-benar mendominasi. Segera, Daniel Bastian memberitahu longgan informasi di slip batu giok dan bertanya, "Senior?" Apakah Anda tahu leluhur Wilderness Selatan? Aku pernah mendengar bahwa dia adalah orang kuat paling terkenal di hutan belantara selatan selama ratusan ribu tahun. Setiap kali gua yang ditinggalkannya dibuka, dikatakan bahwa itu juga menarik orang-orang kuat dari seluruh penjuru dunia kuno untuk datang ke sini satu demi satu. Dan jika perkiraan saya benar, tahun ini mungkin ke kesepuluh kalinya Dongfu leluhur Saturn Desolation akan dibuka. Kata Longgan. Tahun ini. Mata Daniel Bastian menyipit, dan cahaya terang melintas di matanya. Itu benar, seharusnya begitu, tapi aku tidak tahu tanggal pastinya. Klan naga kami tidak tertarik dengan gua leluhur Saturn Desolation, dan kami tidak pernah berpartisipasi di dalamnya. Aku baru mendengarnya. Kamu mungkin ingin tahu tanggal pastinya. Tanya orang-orang di Satan Desolation Territory. Longgan berkata dengan ringan. Mengerti. Daniel Bastian mengangguk, matanya berbinar. Apakah kamu ingin memasuki gua Leluhur Satan Desolation? Longgan sepertinya sudah menebak pikiran Daniel Bastian dan berkata. Itu benar. Aku tidak bisa melewatkan kesempatan seperti itu, jika tidak, tidak akan mudah untuk mencapai ketinggian yang sama dengan Feng Wuya dalam waktu 10 tahun. Daniel Bastian berkata dengan suara yang dalam. Ya, kamu benar. Jika kamu ingin mencapai tingkat dominasi dalam waktu 10 tahun, kamu hanya dapat menggunakan harta karun di gua orang kuat ini untuk meningkatkan kekuatanmu dengan cepat. Jika tidak, kultivasi sederhana tidak akan dihitung sebagai fisikmu. Itu spesial dan kuat, dan tidak mungkin mencapai kondisi dominasi dalam 100 tahun. Kata Longgan. Jadi pembukaan rumah gua leluhur di hutan belantara selatan kali ini adalah kesempatan yang bagus. Saat aku keluar, aku bisa pergi ke Dongshou. Daniel Bastian berkata dengan ringan. Namun, begitu gua ini dibuka, pasti akan ada orang kuat seperti awan. Akan ada banyak orang kuat di kondisi jiwa dan nirwana, dan bahkan orang kuat di kondisi hidup dan mati dapat muncul pada saat itu. Jika Anda ingin mendapatkan harta di dalamnya, saya khawatir itu tidak akan semudah itu. Longkian berkata dengan suara yang dalam, kekayaan dan kekayaan dicari dalam bahaya. Jika kamu ingin menjadi kuat, kamu tidak boleh takut akan bahaya," Daniel Bastian berkata dengan nyaring. "Ya, itu benar. Keberanian ini sangat bagus," kata Longgan. Kemudian, Daniel Bastian menyingkirkan slip batu giok itu, meninggalkan ruang rahasia, dan kemudian membawa Bastian Siusiu -siu menyusuri jalan rahasia sampai ke depan. Sebenarnya ada jalan rahasia di sini, jelas ada jalan keluar lain di sini. Ini bisa dianggap sebagai jalan tanpa akhir. Tuhan telah membantu Daniel Bastian dan meninggalkannya jalan keluar. Bab 1744. Kota Fengyun, salah satu dari lima keluarga besar, keluarga Qiu. Di sebuah ruangan di halaman keluarga Qiu, ada aroma samar di ruangan itu. Dan pada saat ini, Kyu wanita tertua dari keluarga Kyu, sedang mengganti pakaiannya. Tetapi pada saat ini, dengan sekali KL1K, sebuah dinding di kamar Kyu tiba-tiba terbuka, dan sosok Daniel Bastian keluar dari dalam. Wow, akhirnya keluar. Setelah berjalan lama, akhirnya keluar dari lorong rahasia, Daniel Bastian juga memiliki ekspresi gembira di wajahnya. Tapi segera Daniel Bastian menyadari ada yang tidak beres, itu tampak seperti kamar, dan itu adalah kamar wanita. Kemudian ketika Daniel Bastian melirik ke depan, dia melihat Kyukinya yang telah melepas setengah dari pakaiannya, dan saat ini yang terakhir juga memperhatikan Daniel Bastian yang tiba-tiba muncul di kamarnya. Keduanya saling memandang, mata mereka membeku, seolah waktu telah berhenti. Kamu. Maaf, aku tidak tahu ini kamarmu, aku tidak melihat apa-apa. Begitu kiukinya membuka mulutnya, Daniel Bastian berkata dengan wajah malu, dan dengan cepat menutup matanya. Terakhir kali pihak lain mandi obat, dia tiba-tiba masuk, dan sekarang pihak lain berganti pakaian. Dia masuk ke kamar pihak lain secara tidak sengaja lagi. Daniel Bastian tidak tahu harus berkata apa lagi. Kedua orang ini terlalu ditakdirkan. Pada saat yang sama, Daniel Bastian juga diam-diam memarahi orang yang membangun jalan rahasia, tidak baik membangun jalan keluar dari jalan rahasia di sana, tetapi harus ditempatkan di kamar orang lain atau kamar wanita. Hanya saja jika Daniel Bastian memberitahu orang yang membangun jalan rahasia tentang idenya, dia mungkin akan berteriak bahwa dia dianiaya oleh Doe. Jalan rahasia ini telah dibangun ribuan tahun yang lalu, dan tidak ada keluarga Q di sini pada saat itu, apalagi mengetahui bahwa ini adalah kamar Kyuki-nya. Kamu, kamu berbalik dengan cepat. Tiba-tiba Kyuki-nya berteriak, Daniel Bastian berbalik dengan cepat, lalu Kyukinya mengenakan pakaiannya dan berkata, "Oke." Okay. Daniel Bastian berbalik dan menatap Kyukinya, tetapi pihak lain tidak menyerangnya secara langsung seperti terakhir kali. "Kenapa kamu muncul di sini? Kenapa ada jalan rahasia di kamarku?" Kyukinya menatap Daniel Bastian dan melirik ke dinding yang terbuka. Ceritanya panjang. Asalkan kamu tahu aku tidak sengaja masuk ke sini, kata Daniel Bastian. Kingia, dengan siapa kamu berbicara? Pada saat ini, suara ibu Kyu terdengar dari luar ruangan. Kulit Kyu berubah, dan dia dengan cepat berkata, Oh, tidak, ibu, kamu salah dengar. Aku sedang berganti pakaian sekarang. Oh, kalau begitu cepat ganti. Saatnya makan setelah ganti. Ibu Kiu mengatakan sesuatu dan pergi. Kiu Kinya sedikit rileks, menatap Daniel Bastian dan berkata, Lalu apa yang kamu lakukan sekarang? Aku akan segera pergi. Kata Daniel Bastian. Ada penjaga kerajaan mengejarmu kemana-mana di luar sini. Begitu kamu keluar, aku khawatir kamu akan ketahuan. Bahkan jika kamu tidak pergi keluar, kamu mungkin ditemukan oleh keluargaku. Nanti akan merepotkan. Biarkan aku melindungimu untuk pergi. Kyukinya memandang Daniel Bastian dan berkata, "Terima kasih." Daniel Bastian menatap Kyukinya dengan rasa terima kasih. Anggap saja aku membayarmu karena telah menyelamatkan hidupku terakhir kali. Kiu berkata dengan acuh tak acuh, dan kemudian meminta Daniel Bastian untuk bertindak sebagai pelayan keluarga Kiu dan mengikutinya untuk meninggalkan keluarga Kiu dan menuju ke benteng kamar dagang Zijin. Ketika saya datang ke jalan ini, saya melihat ada orang-orang dari keluarga kerajaan di mana-mana, mereka tidak melepaskan setiap laki-laki, dan mereka memeriksanya dengan cermat. Dan karena Daniel Bastian adalah pelayan Kiukinya, tidak ada yang datang untuk memeriksanya. Jika tidak, dia pasti tidak akan bisa lolos dari pencarian mereka. Di kubu kamar dagang Zijin, Yuan Simo dan yang lainnya sedang menunggu dengan cemas. Kakak Bastian, tidak akan terjadi apa-apa. Dia sudah lama tidak kembali. Kata Yeti Zian dengan wajah khawatir. Tuan akan baik-baik saja. Yun Tian Bastian sangat yakin. Seseorang datang. Yuan Simo tiba-tiba berkata, lalu matanya berbinar dan dia berkata, "Daniel Bastian yang kembali." Segera, formasi di dalam rumah dibuka, sosok Daniel Bastian masuk dan Kiukinya sudah pergi. "Kakak Bastian, kamu akhirnya kembali, kamu sangat mengkhawatirkan kami." Liu Xuaner dan Yeti Xian bergegas ke Daniel Bastian dan berbicara. Aku bilang aku akan baik-baik saja, aku tidak akan mati dengan mudah. Kata Daniel Bastian sambil tersenyum. Bagaimana kamu kembali? Tidak ada orang yang aku atur untuk menjemputmu. Yuan Simo menatap Daniel Bastian. Aku meninggalkan istana dari tempat lain. Daniel Bastian mengatakan sesuatu dan menatap Yun Tian Bastian. Tian Bastian, ikut aku. Daniel Bastian membawa Yun Tian Bastian ke sebuah ruangan, lalu dia mengeluarkan slip giok dan semua harta di ruang rahasia. Ini. Yun Tian Bastian terkejut saat melihat tumpukan harta karun. Ini adalah harta karun di ruang rahasia Feng Yun. Aku membawa semuanya. Aku hanya butuh beberapa sumber kecubung. Kamu bisa mengambil sisanya, kata Daniel Bastian. Tidak, Tuan, Anda mempertaruhkan hidup Anda untuk mendapatkan kembali barang-barang ini. Bagaimana Anda bisa memberi saya sebagian besar dari mereka? Yun Tian Bastian dengan cepat menggelengkan kepalanya. Hal-hal ini awalnya disiapkan oleh leluhur keluarga Yun Anda untuk generasi mendatang, dan semuanya harus menjadi milik Anda. Dan Anda adalah murid saya, jadi saya harus memberi Anda hal-hal ini. Jadi, jangan terlalu memikirkannya. Daniel Bastian berkata dengan tenang, lalu mengeluarkan batu giok itu. Ini adalah slip giok yang ditinggalkan oleh leluhurmu. Ada satu set latihan tingkat dewa di dalamnya. Itu dipraktikkan oleh leluhurmu pada awalnya dan itu hanya cocok untuk kultivasi tubuh seni bela diri. Kamu tepat. Anda dapat menggunakannya untuk berlatih. Kecepatan kultivasi puluhan kali lebih cepat. Kata Daniel Bastian. Yun Tian Bastian memegang slip giok dengan ekspresi kaget di wajahnya. Latihan tingkat dewa jelas, Yuntian Bastian juga terkejut dengan keterampilan tingkat dewa ini. Pada saat ini, cahaya berwarna darah tiba-tiba bersinar di antara tumpukan harta ini. Eh, apa yang terjadi? Mata Daniel Bastian terpaku dan matanya menyapu, dan dia melihat Manik bundar bersinar dengan cahaya berwarna darah saat ini memancarkan energi yang kuat. Apa ini? Daniel Bastian mengambil manik bundar yang bersinar dengan darah, dan Yuntian Bastian serta matanya penuh rasa ingin tahu. "Ini harus menjadi darah Vena Beladiri," kata Longgan Tajam. Darah Vena Beladiri, ekspresi terkejut melintas di mata Daniel Bastian. Itu seharusnya darah yang ditinggalkan oleh leluhur keluarga Yun, yang merupakan master dari tubuh seni bela diri. Dia merasakan kekuatan seni bela diri di tubuh muridmu, jadi itu melepaskan cahayanya. Darah ini mengandung kekuatan seni bela diri yang kuat. Biarkan muridmu menyerap dan menyempurnakannya. Dengan bantuan darah seni bela diri ini, kekuatannya dapat ditingkatkan lagi. Dan sejumlah besar kekuatan seni bela diri juga dapat dirangsang lagi. Kata Longgan, kilatan cahaya melintas di mata Daniel Bastian. Dia menatap Yuntian Bastian dan berkata, "Ini ditinggalkan oleh leluhurmu, dan itu mengandung darah bela diri leluhurmu. Kamu mengambilnya untuk memurnikan dan menyerapnya, dan kemudian bekerja sama dengan ini." Tuhan keterampilan super sudah cukup untuk memberimu lompatan kekuatan. Bab 1745. Bagus. Yun Tian Bastian juga memiliki ekspresi bersemangat di wajahnya dan mengambil manik yang bersinar dengan darah. Kecuali Zi Jingyuan ini, semua harta lainnya Daniel Bastian diterima oleh Yun Tian Bastian yang pergi dari sini untuk meningkatkan kekuatannya. Pada saat ini, Bastian Siu Siu sedang menatap sumber kecubung ini dengan sepasang mata, seperti serigala yang bertemu domba, dan jelas ingin mengambilnya, tetapi tanpa perintah Daniel Bastian, Bastian Siu Siu secara alami tidak berani bergerak. Aku tahu kamu lapar, ambillah. Daniel Bastian mengeluarkan beberapa sumber kecubung dan menyerahkannya kepada Bastian Siu Siu. Yang menelan semuanya dalam satu tegukan, lalu bergegas ke samping untuk menyerap dan menyempurnakannya. Saatnya aku merasakan kekuatan sumber kecubung ini. Daniel Bastian melihat sumber ametis yang bersinar dengan cahaya ungu dan berkata dengan ringan, "Menurut longgan, benda ini sangat kuat dan sangat membantu peningkatan kekuatan prajurit." Kemudian Daniel Bastian duduk bersila di tempat tidur, mengeluarkan sumber kecubung dan mulai menyerap energi di dalamnya. Aliran energi ungu yang luas dan murni mengalir ke tubuh Daniel Bastian dan diubah menjadi kekuatan bintang-bintang oleh seni tubuh hegemoni bintang 9. Segera seluruh tubuh Daniel Bastian ditutupi dengan lapisan halo ungu, genit, dan ilahi. Waktu berlalu. Satu hari telah berlalu dalam sekejap mata dan aura pada tubuh Daniel Bastian telah menjadi sangat kuat dan kekuatannya saat ini telah menembus ke tingkat ketiga alam spiritual dengan bantuan batu kecubung ini. Sumber. Pada akhirnya, kekuatannya dinaikkan ke tingkat keempat alam spiritual dengan bantuan sumber batu kecubung ini, kekuatannya telah sepenuhnya ditingkatkan ke tingkat ketiga. Yang cukup untuk menunjukkan bahwa sumber batu kecubung itu kuat dan energi yang terkandung di dalamnya lebih kuat daripada kristal roh. Energinya bahkan lebih murni dan agung, dan sumber kecubung Daniel Bastian ini juga menghabiskan puluhan yuan dan tidak banyak yang tersisa. Desir Daniel Bastian membuka matanya, dan cahaya tajam melintas di matanya. Setelah menembus ke tingkat keempat alam spiritual, kekuatan tempur Daniel Bastian sekarang benar-benar sebanding dengan orang kuat di tingkat kesembilan alam hollow. Adapun alam jiwa ilahi, dia masih tidak bisa melawannya lagi pula. Jarak antara alam hollow void dan alam jiwa ilahi terlalu besar, dengan peningkatan alam yang berkelanjutan. Kemampuan Daniel Bastian untuk bertarung lintas level juga terus melemah dan sulit untuk bertarung di satu atau dua alam besar seperti sebelumnya. Boom! Dan pada saat ini, raungan tiba-tiba terdengar dan Bastian siusiu -siu di sampingnya meledak dengan cahaya ungu yang kuat dan napas yang mengerikan keluar dari tubuhnya. Jelas, setelah lelaki kecil ini mengambil sumber batu kecubung. Kekuatannya telah meningkat pesat. Sekarang kekuatan Siu-Siu kecil ini cukup untuk menyiksa semua yang kuat dalam keadaan pikiran dan jiwa dan bahkan telah mulai berevolusi menuju keadaan nirwana. Begitu mencapai kekuatan keadaan nirwana, ia dapat berbicara. Dan ketika memasuki alam hidup dan mati, itu bisa berubah menjadi bentuk manusia. Inilah yang sangat dinanti-nantikan oleh Daniel Bastian, dia ingin melihat seperti apa Bastian siu-siu dalam wujud manusia. Setelah itu, si kecil menahan napas dan melemparkan dirinya langsung ke tubuh Daniel Bastian, bersandar di tubuhnya dengan wajah penuh kasih sayang. Orang ini hanya berjarak satu baris dari Nirvana, tapi tidak mudah untuk menerobosnya. Sepertinya akan memakan waktu cukup lama. Longgan berbicara, kemudian Daniel Bastian berjalan keluar dengan Bastian Siusiu di pelukannya, dan saat ini aura yang kuat meletus dari rumah. Daniel Bastian melirik melalui matanya yang tembus pandang, dan menemukan bahwa Yuntian Bastian telah mengambil denyut bela diri darah, kekuatannya menerobos. Tapi sekarang kekuatan orang ini telah jauh dari tingkat kedua alam piling ke tingkat keenam alam piling. Peningkatan penuh empat alam. Batas. Memiliki darah urat bela diri yang ditinggalkan oleh leluhur, dan sulit untuk menemukan satu set latihan tingkat dewa di dunia kuno, kombinasi keduanya, ditambah kekuatan urat bela diri yang diilhami oleh Hyun Tian Bastian sendiri. Ini menambahkannya secara langsung memberi Hyun Bastian lompatan kekuatan. Selain itu, peningkatan kekuatan Yun Tian Bastian tidak berhenti dan masih berlanjut. Setelah dia benar-benar memurnikan semua darah seni bela diri yang ditinggalkan oleh leluhurnya, kekuatannya juga melonjak ke tingkat kedelapan alam piling. Enam alam penuh telah dibangkitkan, yang menunjukkan kekuatan darah dari pembuluh darah bela diri, dan tentu saja pujian dari keterampilan tingkat dewa ini yang telah meningkatkan kecepatan kultivasinya puluhan kali lipat. Ketika Yuntian Bastian keluar dari ruangan, dia memancarkan aura yang kuat dan mendominasi dan matanya bersinar dengan semangat juang yang kuat dalam seni bela diri. Tubuh pembuluh darah bela diri, fisik pertarungan alami, dengan stimulasi kekuatan pembuluh darah bela diri, semangat juang Yuntian Bastian sendiri akan menjadi semakin kuat. Pada akhirnya, hanya semangat juang yang cukup untuk menghancurkan kemauan seseorang dan membuatnya kalah tanpa bertarung. Inilah kekuatan tubuh seni bela diri. Guru Yun Tian Bastian menyaksikan Daniel Bastian berjalan langsung dan berteriak dengan hormat padanya. Itu benar, itu benar-benar tidak mengecewakanku. Peningkatan kekuatannya, oke. Daniel Bastian memandang Yuntian Bastian dan berkata sambil tersenyum, sekarang dengan kekuatan bertarungnya dan kekuatan tubuh seni bela dirinya, dia tidak memiliki masalah berurusan dengan para ahli di alam spiritual tingkat ke-9. Baru satu atau dua bulan sejak Yuntian Bastian berlatih, dan dia bisa dipromosikan dari orang biasa ke tingkat kekuatan saat ini, yang bisa disebut bakat monster. Semua ini karena Anda guru. Jika bukan karena Anda guru, saya tidak akan bisa mencapai apa yang saya hari ini. Yun Tian Bastian berkata dengan sungguh-sungguh, "Tuan, harap dihormati oleh magang." Setelah berbicara, Yun Tian Bastian berlutut di tanah dan membungkuk pada Daniel Bastian, "Apa yang kamu lakukan, bangun?" Daniel Bastian berkata dengan cepat. Tuan Bastian, terima kasih telah mengubah hidup Tian Bastian. Saat ini Yun MU datang dan menatap Daniel Bastian dan berkata. Bibi Yun, kamu terlalu sopan, Tian Bastian adalah muridku, aku harus melakukan ini. Daniel Bastian berkata dengan ringan. Dengan tubuh urat bela diri, tampaknya di masa depan, Keluarga Yun akan melahirkan pria super kuat lain yang mendominasi dunia. Saat ini, Din Jiao datang, luka di tubuhnya belum pulih sepenuhnya, tapi dia bisa bergerak bebas. "Din Jiao," Daniel Bastian memandang Din Jiao dan berteriak, "jangan panggil aku dekan, aku bukan lagi dekan Akademi Feng Yun." Din Jiao berkata dengan ringan, "Jumlah..." Daniel Bastian terkejut sesaat. Tuan mengeluarkan perintah untuk mencopot Ding Jiao dari jabatan YAR serta posisi wakil dekan-dekan dan wakil dekan NIE. Sekarang Akademi Feng Yun berada di bawah kendali keluarga Feng. Ren Tianmu di samping berbicara. "Lalu Ding Jiao, selanjutnya kamu." Daniel Bastian memandang Ding Jiao. "Selanjutnya, saya akan membawa adik laki-laki saya dan yang lainnya untuk sementara meninggalkan kota Feng Yun, menyembunyikan dan memulihkan kekuatan saya, dan ketika Tian Bastian memiliki kekuatan alam jiwa ilahi, saya akan melakukan yang terbaik untuk membantunya mendapatkan kembali kekuatannya. Naik ke posisi Tuan Kerajaan Feng Yun dan ambil kembali barang-barang milik keluarga Yun. Bin memandang Yuntian Bastian dan berkata dengan suara yang dalam,